Ya, insya Allah nampaknya penduduk memberi komitmen yang tinggi kepada kepimpinan yang memberi dan beri. Ini dapat kita berikan setiap lawatan Perdana Menteri. Contohnya di 23, 24, 23, 22 dan 25 semalam disusuri dengan apa kampung Batu Sawak dan juga bandar Kedah. Semua tempat tu walaupun berdekat-dekat mendapat sambutan yang yang hangat dan ramai, penduduk semua tua. Mungkin tua nak protes, tapi dia tua dengan tepukan dengan apa ke laungan sokongan yang gemuruh kepada Perdana Menteri. Ini apa tanda yang baik. Kemudian tu apabila kita kutuli dengan pemberian ziarah ke bilik-bilik gerakan, ke rumah-rumah individu ke individu pengecah, kita dapati apa namanya orang begitu gembira bercakap-cakap jadi di sinilah semua saya mengambil kesimpulan bahawasanya masyarakat dapat menerima kepimpinan yang amat hormat dan menteri yang berjaya membawa negara ke arah yang lebih disenangi oleh masyarakat. Apa agaknya bila Ustaz jumpa dengan penduduk, apa agak benda yang diorang luahkan? Ya, yang pertama sekali diorang menyatakan terima kasih datang dan dia bersyukur dan dia memberi janji lah dia menyokong. Dalam waktu yang sama dia pun memberi mencurahkan harapan supaya kita Barisan Nasional dan saya sebagai pemudah caranya, andai kata insya Allah dipercayai oleh apa masyarakat untuk meneruskan perjuangan tradisi Barisan Nasional membela rakyat dari segenap sudut, sama ada pembangunan ekonomi, pembangunan ilmu, pembangunan insat, pembangunan sosial dan sebagainya. Dekat ni tak ada. Tak ada pula. Sebenarnya orang luar je. Sebenarnya saya faham soalan saudara. Mengenai sini, kerana ada isu ni di pembangunan. Tetapi isu ni dari peringkat penduduk tak ada masalah. Penduduk. Sebenarnya ini peringkat ini orang-orang lain sebab dia orang kenal Ustaz lama yang pertama dia orang kenal saya. Kalau orang nak cerita pun susah. Yang keduanya orang tak nak tahu, tak nak tahu betul. Jadi dah tak ada fikir lagi, dah tak nak pening kepala. Saya keluarkan CJ bahawa ini bukan kerana orang penduduk sini. Tapi yang bukan kerana saya nak menunjuk-nunjuk, tapi kerana sahabat-sahabat di luar sana minta juga Ustaz ini. Senang saya depend. Tak nak tunjuk. Yalah. Sebab saya yakin orang tahu siapa saya. Orang di sini. Setakat ini kira-kira Ustaz macam mana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lepas tu kita tengok daripada segi ikut pada laporan polis semalam, apa ni ceramah-ceramah diorang tu masih belum dapat permit apa sebagainya. Jadi adakah kerana diorang dah kurang berceramah ataupun diorang dah rasa yang diorang tak boleh apa ni berjuang dekat sini Ustaz? Saya maklumat Ustaz dapat macam mana? Saya tak tahu lah bagaimana kalau diorang rakan-rakan daripada pembangkang berkempen. Adakah dia memang tidak nak cara berceramah ke? Adakah dia nak berkempen dengan cara lebih apa kepada tidak individu? Individu saya tak pasti. Jadi apa sebab tak ada ceramah tu? Tapi walau bagaimanapun sebenarnya banyak tempat yang kita dapat laporan memang masyarakat sekarang ini hanya menanti kedatangan pemimpin-pemimpin Barisan Nasional. Jadi tentang pembangkang tu saya tak pasti. Saya rasa masyarakat hanya mempunyai keyakinan dan kepercayaan kepada kepimpinan Barisan Nasional lah. Daripada segi peribadi Ustaz sih, macam mana dah 2 hari 3 hari tidur berapa jam sehari? Saya alhamdulillah. Tak ada boleh gaduh. Lagi. Tak ada gaduh. Tidur tak. Macam biasa. Bangun macam biasa. Tak ada gaduh. Tetapi buat kerja buat digat macam biasa. Ustaz ni calon tahun lepas tu katanya kawan daripada sekolah. Ya, dulu dia sekolah di
Abu Bakar School Temerloh. Saya sekolah di Agama Al-Khairiyah Temerloh. Jadi kebetulan kita satu jalan, satu kampung. Jadi memang macam satu sekolah lah. Bukan satu sekolah berartinya satu bangunan, satu sekolah yang sama. Satu grup. Kita berharap ke sekolah tu. Jadi sejak kempen ada dia terjumpa ada. Itu ada. Kita tak ada masalah. Masa kempen ada berbual dengan dia. Ada. Macam biasalah ya. Iyalah. Persaingan dengan dia macam mana? Kita sekarang ni bersaing bukan atas dasar nak berlawan dan bermusuh. Bersaing atas dasar bagaimana nak membina dan membangunkan masyarakat. Itu saja.